Halo kawan-kawan, perkenalkan aku Bagong. Kenapa ini? Pasti bingung mengerjakan soal-soal ya? Yuk masuk ke tubuh Bagong. Kalian bisa belajar dan mengetahui rahasia terbesar dari tubuh manusia. Yuk! Dalam tubuh manusia, terdapat jutaan sel yang membentuk jaringan, organ, dan sistem organ sampai menjadi tubuh manusia. Sistem kerja tubuh manusia layaknya seperti sebuah pabrik. Terdapat organ-organ yang mempunyai fungsi masing-masing di dalam tubuh manusia. Kita akan mengetahui rahasia cara kerja tubuh manusia hanya di Museum Tubuh. Pertama, terbesar, dan terlengkap di Indonesia, The Bagong Adventures. Selamat datang di The Bagong Adventures, Museum Tubuh Manusia pertama, terbesar, dan terlengkap di Indonesia. Tempat ini merupakan salah satu wahana terbaru di Jatim Park 1. Bangunan 6 lantai di atas tanah 1 hektar ini akan membawa kita belajar dan mengetahui cara kerja tubuh manusia, mulai dari gigi, telinga, mata, otak, dan masih banyak organ-organ yang bisa kita pelajari. Halo dokter! Mari kita ajak kawan-kawan berpetualang melihat rahasia dari tubuh manusia. Tapi sebelum itu, ayo kita berangkat! Dan jangan takut lelah, karena di Bagong Adventure ini telah disediakan fasilitas lift untuk menyelusuri seluruh organ tubuh pada manusia. Yuk mari kita mulai petualangan kita. Halo semua, selamat datang di Zona Mata. Mata merupakan indera penglihatan kita. Kita melihat suatu benda jika ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Cahaya tadi masuk melalui kornea dan pupil. Cahaya akan diteruskan masuk melalui lensa dan difokuskan masuk tepat di retina. Lensa dikelilingi oleh otot silier, yaitu otot yang mengubah bentuk lensa supaya cahaya bisa fokus. Otot silier mengubah bentuk lensa menjadi cembung saat melihat benda yang dekat dan menjadi cekung untuk melihat benda yang jauh. Jadi, itulah proses kerja mata kita. Ayo, kita lanjutkan ke zona berikutnya. Ya, kita sudah sampai pada zona mulut. Di sini, kita dapat mempelajari tentang gigi dan juga lidah. Gigi merupakan alat pencernaan secara mekanis yang berfungsi untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar mudah ditelan dan memudahkan proses pencernaan. Sedangkan lidah memiliki ribuan reseptor perasa yang berfungsi mendeteksi 5 rasa,
yaitu manis, asam, asin, pahit, dan umami. Halo semua, kita sekarang berada di zona otak. Kita akan mengetahui fungsi dari bagian-bagian otak pada manusia. Mari kita perhatikan hologram berikut ini. Otak pada manusia merupakan organ yang paling kompleks, yang berfungsi mengatur segala aktivitas manusia dalam melaksanakan tugasnya. Otak memfokuskan bagian-bagiannya untuk melakukan tugas khusus. Otak terbagi menjadi bagian depan untuk berpikir, belajar, penyelesaian masalah, merasakan, dan emosi. Bagian atas untuk indera perasa dan sentuhan, nyeri, dan suhu. Bagian samping kanan dan kiri untuk mengenali suara dan berbicara. Bagian belakang menerima sinyal dari mata, mengenali bentuk dan warna. Itulah fungsi dari otak kita, kawan-kawan. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan petualangan kita. Di ruang aktivitas The Bagong Adventure akan membawa kita pada suasana yang fun and study, dan kita akan mengenal proses mimisan, bersendawa, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, kita juga akan menjumpai alat-alat medis seperti yang ada di rumah sakit, sehingga pengunjung dapat merasakan dan melakukan simulasi menjadi tenaga medis. Selamat datang di Zona Jantung. Jantung merupakan organ utama. Secara umum, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah membersihkan paru-paru. Hal ini berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ yang memompa darah pada manusia, yang pada saat itu menyediakan oksigen darah yang cukup dan dialirkan ke seluruh tubuh serta membersihkan tubuh dari sisa metabolisme. Paru-paru merupakan salah satu organ pernafasan. Di dalam paru-paru kita terjadi proses penukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ketika seorang perokok menghirup zat ini, tubuh mencoba untuk membersihkan mereka dengan membuat lendir dan batuk. Semakin lama merokok, selaput lendir dan zilia dalam saluran nafas akan berhenti bekerja, sehingga bahan-bahan berbahaya dari rokok akan tetap menempel, sehingga menimbulkan beberapa penyakit seperti kanker dan sebagainya. Bagong, kalau batuk ditutup dengan sapu tangan atau lengan, sehingga kuman dalam saluran nafas tidak menyebar dan menginfeksi orang lain. We'll be right back.
The Bagong Adventure juga menyediakan zona pemeriksaan. Di zona ini, pengunjung bisa memeriksakan anggota tubuhnya secara gratis, mulai dari mata, cek darah, cek lemak tubuh, dan lain sebagainya. Dan semua ini tentunya didukung oleh tenaga medis dan dokter yang ahli di bidangnya. Di dalam zona 3D Move ini, terdapat pembelajaran mengenai anatomi tubuh manusia, serta proses terjadinya reproduksi, sehingga terbentuklah janin mulai dari usia 40 hari, 4 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan. Saya rasa di sini adalah cara baru untuk belajar dan memahami tentang pelajaran sistem tubuh pada manusia. Tentunya, pengalaman kami di sini semakin melengkapi dari apa yang kami dapat di ruang kelas ataupun di pelajaran. Sangat mengesankan. Kami belum pernah membayangkan sebelumnya bisa berpetualang menyusuri setiap bagian dari tubuh kita. Dan yang paling membuat saya senang, setiap zona yang ada di sini memberi kami informasi yang begitu lengkap sehingga kami dengan mudah bisa memahami tentang organ tubuh manusia. Kami belum pernah menemui wahana seperti ini sebelumnya. Dan benar, kalau The Bagong Adventure adalah museum tubuh pertama dan satu-satunya di Indonesia. Tidak hanya untuk pelajar atau mahasiswa saja. Kami rasa tempat ini juga cocok dikunjungi untuk keluarga. Kami bisa dengan mudah memberi penjelasan kepada anak-anak tentang fungsi dari organ tubuh dan bagaimana menjaganya. Tentunya anak-anak juga senang berada di tempat ini. Sebagai wahana rekreasi yang syarat dengan edukasi, Museum Tubuh The Bagong Adventures menghadirkan berbagai wahana yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Pastinya, setiap detail bagiannya dibuat dan diawasi oleh tenaga medis berpengalaman. Kehadiran Museum Tubuh atau The Bagong Adventure merupakan wujud komitmen Jatim Park Group, di mana bukan hanya menyajikan wahana permainan dan rekreasi, tapi nuansa edukasi yang selalu menjadi perhatian kami. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah!